PLT Bupati Cianjur, Haji Herman Suherman, membuka kegiatan sosialisasi penanggulangan bencana. Dengan adanya relawan tangguh bencana di setiap desa, Kabupaten Cianjur akan lebih siap dalam menanggulangi kejadian bencana. Bertempat di Aula Bapeda Cianjur, Jumat 28 Juni 2019. Tujuan ini diselenggarakan untuk membentuk relawan tangguh bencana di setiap desa yang akan fokus dan peduli terhadap situasi dan kondisi daerahnya masing-masing, agar terbentuk sinergitas yang baik antar elemen terhadap penanganan bencana, baik pra-bencana maupun pasca-bencana, dan agar tercipta Cianjur yang tanggap, tangkas, dan tangguh terhadap bencana. Adapun peserta yang mengikuti sosialisasi ini sebanyak 90 orang yang merupakan warga masyarakat desa dari 90 desa di 16 kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Cianjur. PLT Bupati dalam sambutannya berharap diselenggarakannya sosialisasi ini merupakan langkah awal yang harus kita dukung bersama, dan masing-masing dari kita harus mengambil bagian dalam upaya penanggulangan bencana di Kabupaten Cianjur. Di akhir sambutannya, PLT Bupati mengingatkan kepada para peserta akan pentingnya koordinasi yang baik, rapi, dan kompak antara pelaksana penanganan bencana, khususnya para pemangku kepentingan dan seluruh masyarakat, sehingga kita semakin siap serta dapat menghindari besarnya risiko yang disebabkan oleh bencana. Turut hadir pada kegiatan tersebut jajaran BPBD Kabupaten Cianjur serta tamu undangan lainnya. Jadi hari ini kita melaksanakan sosialisasi untuk relawan tangguh bencana hanya 90 desa dulu. Satu desa, satu orang di 16 kecamatan. Insya Allah ke depan 360 desa akan kita bentuk di relawan. Patah karena sekarang kan Cianjur kondisi lagi kemarau, dikhawatirkan terjadi bencana kebakaran. Sehingga ini sudah darurat, kita akan parodi PLT untuk 360 desa secepatnya diadakan sosialisasi seperti ini. Kita kasih inisiatif mulai nanti perubahan anggaran 360 desa kali satu orang selama mungkin sampai dengan akhir tahun. Nanti berikutnya juga akan kita kasih mungkin. Karena pekerjaan mereka cukup berat. Pertama harus mengidentifikasi rawan-rawan bencana. Terutama saya tegaskan tadi, jangan sampai terjadi bencana pas pra bencana, ini yang wajib ditangani. Sehingga kalau pra bencana biayanya tidak akan mahal, kalau sudah terjadi bencana itu biayanya mahal. Sehingga kami di pemerintah daerah sekarang akan menyiapkan dana pra bencana, sehingga insya Allah ya Cianjur yang dikategorikan tadi paling riskan bencana di Jawa Barat, di Indonesia, mudah-mudahan dengan penanganan pasca bencana dengan pasca pra bencana ini Cianjur bencana bisa terus hidup lagi. Rupanya ini kita mungkin tim relawan tanggap bencana ini dikasi ke lapangan sekarang, itu nanti ada laporan, bahkan saya mengatakan harus ada WA group untuk memudahkan komunikasi, sehingga nanti BPD ini tahu di mana rawan kurang air, di mana rawan misalkan kebakaran. Kita nanti di musyawarahkan dengan para kepala OPD sesuai dengan tupoksinya. Seperti kemarin saya menemukan di Kadupanak, itu sudah ada indikasi sawah akan kekeringan. Saya telepon pertanian hari ini, pompa dikirim ke sana. Berapa hektar itu, Pak? Kurang lebih 50 hektar. 50 hektar. Kadupanak ya? Kadupanak. Hari ini kita sudah kirim satu mesin pompa air, dan insya Allah akan tertolong. Kita ngambil air dari Cibunir.